ada aja gitu ya, ngapain pakai oli, sedangkan gua aja yang sering banget pakai bahan yang alami kayak gini aja nggak berubah-berubah, tetap hitam, gimana ini pakai oli cuy. Hai guys, welcome back to my channel, gue Rako Oldi. Dan seperti biasa, kali ini gue hadir lagi untuk menghibur kalian semua. Dan sekarang gue gak sendirian guys, gue ditemani sama boneka ini guys ya. Dan ini lucu banget guys, sumpah dah. Ini bisa ngerubah wajah ya. Dan sekarang wajahnya Judas ini berubah jadi senyum. Oh, tuh kan, bener kan, tuh kan. Lucu banget, asli lucu banget. Dan kali ini dia mau nemenin gue ngeresen guys ya. Karena jujur gue di kosan ini sendirian, sebatang kara, sedih. Makanya gue ajak dia nih ya. Tuh imut banget guys, ya Allah kak. Mulai gila lu ya, ya Allah, ya Allah. Oke lah guys, kita mau ngapain sekarang nih, ngeresen apa? Ada yang viral gak? Aduh, masa Papa Bohai lagi? Aduh gimana ya. Yaudahlah gak apa-apa lah ya. Dia bikin apa lagi sih ya? Banyak banget kalian request, bang tolong lo bikin lagi dong, apa bahaya dong, masker dari oli. Buset dia, dia ngapain lagi sih ya, masker dari oli, ada-ada aja gitu loh orang ini ya. Ya udahlah ya, buat kalian semua yang baru mampir ke channel gue, silahkan subscribe dulu bos, biar gue semangat terus bikin videonya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya guys. Cute. Halo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kaget gue. Oh, ketemu lagi bersama anjir suaranya aku, Barbie Popoboha yang cantik, yang imut, yang mirip boneka Barbie. Ya lo serem ya Allah. Oh ya, kalian semua jangan salah paham ya sama suara. Hah? Aku. Aduh. Ini suara aku lagi aku edit ya. Edit suara edit. Aku seperti ini. Halo semuanya, ini suara asli aku ya. Tuh, itu kan suara asli aku yang sebenarnya. Serem banget guys ya suaranya, ya Allah, serem banget ya Allah. Ternyata kayak gitu suara aslinya, ternyata, aduh. Nah, ini lagi ku edit suara aku ya. Oke, di tutorial kali ini aku akan ngapain, tutorial tutorial masker dari oli. Aduh. Oli motor. Waduh, Po. Oke, kalian penasaran? Penasaran? Enggak. Oke, jangan di-skip dulu ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke. Apa sih, alah? Dasar bohai. Oke, pertama-tama ini aku mau cuci muka dulu ya. Sumpah. Jangan ngeri banget gua dengernya. Aku mau cuci muka dulu. Oke, jangan kemana-mana ya. Aku mau cuci muka dulu ya. Nah, ini suara asli aku. Yang ku edit itu seperti ini. Serada. Jangan kemana-mana ya. Aku mau cuci muka dulu, oke? Nih, maunya apa sih, Po? Maunya apa? Suara gede muncul, suara kecil muncul. Lu, aduh. Ini aku udah cuci muka ya. Ini udah cuci muka. Terus aku mau ambil dulu oli motornya. Itu efektif rusaknya ya. Good job. Jangan dicontoh guys, jangan dicontoh, jangan. Aku akan menunjukkan alat-alatnya ya. Apa alat apa? Alat-alatnya ini ada mangkok ini, baskom kecil gitu ya. Ngapain sih? Hah? Dua, terus langsung ini ada olinya, langsung oli motor. Allahu Akbar. Maaf ya, ini yang merek-merek. Jangan sebut merek. Nggak di endorse. Oke, langsung aja. Ini udah aku edit lagi suara aku. Po, maunya apa sih, Po? Ah, edit mulu suaranya. Ayolah. Kesel, dengernya kesel. Ya, oke, langsung aja kita tuangin olinya ke dalam ini. Oke, langsung aja. Wah, hitam banget lagi itu motor. Itu motor, itu oli. Iya. Sebanyak ini olinya, oli ultralight-nya ini. Ini pasti oli bekas guys, karena kalau oli baru warnanya nggak sehitam ini guys, agak bening-bening gitu ya. Kira-kira seperti sebanyak ini. Oke, aku akan kembali dulu setelah hari kiamat. Oke, pokoknya gitulah ya. Serada ya. Good job. Bodo amat. Itu suara aku edit ya, suara asli aku itu seperti ini. Ya kan? Oke, jangan ini udah aku edit lagi. Oke, okay. Siap. Oke, jangan kemana-mana. Aku akan pakai masker yang dari oli ultralight ini. Oli ultralight ini, oli motornya aku mau pakai dulu. Jangan kemana-mana ya. Tring. Good
jok, itu efek TV rusaknya ya. Enggak, dia bikin tutorial pakai oli biar apa gitu loh, biar apa? Orang pakai bahan-bahan yang alami aja belum tentu bersih wajahnya atau bagus ya. Pakai oli, cuy. Oke, sebelum itu aku ini mau pakai rambut aku, nanti kan terkena oli gitu kan, rambut aku kan nggak lucu jadinya. Terus aku mau tutup rambut aku menggunakan kantong plastik warna merah. Oke, ku tutup dulu ya. Oke, ini udah ku tutup. Bu Joko, mau kemana Bu Joko? Ya, rambut aku menggunakan kertas ya. Ini udah ku edit lagi suara aku. Bodoh ya, amat. Suara asli aku terserah. Seperti ini. Terserah. Oke, ini suara asli aku ya. Oke, ini udah. Allahu Akbar. Ya. Sampai udah kapan tutup, seperti ini, sahabat? Kantong plastik. Ini suara asli aku. Aku mau edit lagi suara aku ya. Oke, ini udah aku edit lagi suara aku ya. Ini udah aku edit lagi. Terus aku membuat cara memakai masker, tutorial masker dari Oli Motor ini. Aku menggunakan kuas make up ini seperti ini. Yang dari Nugget. Dari Nugget ini. Apaan lu kayak gitu? Maaf ya, ini memang benar-benar aku edit ya suara aku. Kalian jangan salah paham ya sama aku. Ini dari Nugget. Terus ini aku mau ambil olinya tadi ini. Terus langsung aja kita pakaikan ke wajah kita. Bentar, ini dia beneran enggak sih pakai oli ataukah di apa diganti sama yang lain gitu, guys? Gimana? Kita lihat. Ya, kita lihat ya. Iya kan? Oke, ini aku masukin ke sini. Aku penasaran banget gimana sih hasilnya. Kita lihat. Itu efek TV rusaknya ya. Oh ya, aku mau bikin thumbnail-nya dulu ya. Ngapain, Po? Ngapain? Sok manis banget, bener-bener dah. Hey. Oke, kira-kira segitu thumbnailnya ya. Oke, langsung aja kita pakai. Aduh, sumpah suaranya risih banget gue dengernya. Serem anjir, bener-bener dah ini orangnya. Oke, kita langsung aja pakai. Ini kalau aku ngelihat kesini berarti aku ngelihat ini cermin ya. Ngelihat cermin kalau seperti ini langsung aja kita pakai. Kenapa lu ngelihat cermin muka lu nggak enak kayak dilihat ya? Emang iya. Oke, langsung aja. Kayaknya diganti deh guys sama kecap ya. Aromanya sih kayak coklat ya aroma olinya. Oh, aroma emang diganti. Oli Ultralegnya diganti. Ini, oli motor Ultralegnya ini kayaknya bau coklat ya. Aroma coklat. Jadi aku langsung pakai aja. Aku penasaran. Oh, ini segar banget gitu. Wah, aku penasaran banget gimana sih nanti hasilnya. Rusak dah tuh muka, rusak. Wow, ini enak banget sumpah. Ini enak banget rasanya. Adem banget gitu loh. Aduh, rusak. Kan adem banget. One hour later. Udah segini ya. Ini udah kupakaikan masker yang dari oli motornya ya, oli bekasnya dari motor. Oke, ini aku mau coba ini menurut kalian ini oli beneran apa diganti guys sama dia guys? Thumbnailnya dulu lagi ya. Tapi dia nggak kebawaan ya? Oke, segitu aja ya thumbnailnya. Oke, ini aku mau apa namanya? Ngapain lagi? Mau gunakan ini. Aku jadikan sebagai laser ya, supaya meresap nanti laser. Obatnya ini aku gunakan yang dari radio. Hah? Ini punya bapak aku sih ya, ini yang dari radio. Oh, apa sih, Popo? Terus aku mau tutup jendelanya dulu. Oke, kira-kira ini udah aku tutup jendelanya ya. Terus aku mau nyalain senter yang dari radio, bakalan aku jadiin laser. Oke, ini udah nyala. Senter, langsung aja kita
ini kan seperti ini. Enggak, pengaruhnya apa gitu loh, senter pakai ke muka gitu apa, hah? Tuh, ini biar meresap banget ya. Ini aku enggak perlu pakai kacamata karena ini laser yang dari senternya ini enggak apa-apa sih, enggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi aku enggak pakai kacamata kayak di sebelumnya, oke. Ini coba-coba kita skip. Dia mau ngapain sih? Jangan kemana-mana, oke. Oke, ini udah ya hasilnya. Oh, udah kelar, udah kelar, oke, udah kelar. Kan hasilnya. Nah, coba, oke, coba. Ini suara asli aku mau edit dulu ya suara aku. Oke, aku mau edit dulu ya. Oke, ini udah aku edit suara aku. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kalian jangan kaget ya melihat kecantikan wajahku yang mirip boneka Barbie ini. Mirip apa? Boneka nggak pakai R kali ya? Wah, three. Allah Akbar, la ilaha illallah. Oh my god. Kok malah mirip kuntilanak, Pok? My god, OMG, ini wajah aku. Ini wajah aku, kalau bagi aku ya udah glowing putih mirip Barbie, ternyata berhasil. Lu pakai odol makanya yang mirip, makanya bersih, makanya putih. Masker dari oli bekas gitu ini. Tuh, ini mantul sekali ya, mantap betul. Hancur dah tuh muka ya. Hancur, ya, hancur, rusak. Ini membuat udah glowing banget. Ini kok wajahku malah membiru ya, abu-abu gitu ya wajahku. Oh, aku tahu. Ini bukan hasilnya enggak jadi ya. Ini terus sebenarnya apa? Putih ini karena pantulan cahaya matahari dari sini. Yeah. Coba kalau enggak lihat itu kan. Natural jadinya tuh kan aku ini kan. Ini karena juga lampu senternya giniin. Tuh kan membiru lagi. Oh iya, benar. Ini kira-kira segini aja ya tutorial. Tutorial make up. Oh ya, bukan tutorial make up kok aku jadi. Iya, terserah dah po ah. Gimana sih ya? Jangan dicontoh guys ya, ini bener-bener dah. Ada-ada aja gitu dia. Ngapain pakai oli sedangkan gua aja yang sering banget pakai bahan yang alami. Kayak gini aja enggak berubah-berubah, tetap hitam. Gimana ini pakai oli, cuy? Rusak banget itu muka asli. Kita lihat aja nih, bentar lagi muka dia pasti hancur, guys. Kemarin pakai apa lagi? Pakai spidol. Terus pakai apa lagi ya? Aduh, banyak banget dah aneh-aneh dah. Sekarang pakai oli. Ntar besok pakai apa lagi? Pakai tai kali ya. Bener-bener pop. Oke, segitu aja video dari gua. So, video ini cuma buat menghibur aja, guys ya. Jangan dicontoh. Dan thank you buat semuanya yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Oh.